Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lale Mantan TV, aku Hasan Anantono. Oke, alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah untuk kiriman video dari family Kartosono ini hasil dari apa jenenge pembangunan rumah. Alhamdulillah renovasinya maksudnya wis rampung, wis selesai. Tinggal gawe apa jenenge kotakan pintu ngisor yang belum bisa digarap nanti suatu saat ben apa namanya? Kalau tukang yang saudaranya semoga sudah longgar biar digarap. Nanti yang garap tuh diserahkan sama sama Mbah Sol sini. Pak Debani. Nanti kalau Pak Debani sudah longgar, tinggal bikin apa jenenge koyok pintu-pintu kotaan sing bawah iku lho guys, sing ngisore. Ngisore kompor. Karena sing pintunya itu kan belum, cuman alhamdulillah sudah dilus kanan kiri kalau samping-sampingnya ngono kuwi wis dilus. Nah hasilnya videonya seperti ini. Maya iki mung pintu. Tapi kurang dikei, gak kurang ditumbahne kunci iki mung. Nah, insyaallah sesuk ngarep temboke, soalnya temboke wis koyo ngene. Nah. Oh. Iki mung didodoli, tapi kurang sito di lepo, terus sito di garap sesok paling. Nah ini yang bagian belakangnya tadi kan ketutup nih, udah ada slotnya. Nih pintu bagian belakangnya ya. Nah besok insyaallah kalau depan yang tadi udah halus, nanti gantian yang sini dikasih semen biar bagus. Terus yang ini nanti ini jendelanya kamarnya mamah nih kayak gini loh, saking kropos nih, udah kropos. Pelan-pelan aja nih, insyaallah besok kalau depan udah ini dikasih semen, terus yang rusak-rusak nanti dibongkar biar semennya nempel. Kalau enggak gitu kan semennya enggak bakal nempel. Nanti yang bawah juga kayak yang depan tadi. Insya Allah nanti kan ini masih pink catnya. Nanti kalau sudah halus semua, insya Allah nanti diputih lah nanti ya. Insya Allah. Nih. Nih udah. Ya beginilah bagian belakang. Ya bagian samping barat rumah mama. Nih jendelanya Tio belum kropos, tapi ya udah catnya udah itu. Ini cat pertama kali dari ayah dulu. Masih ada ayah ini, catnya biru. Tapi punya mama udah kayak gitu. Ini punya Tio. Catnya masih biru dulu ya. Belum pernah dicat lagi loh ini, masih biru. Nih itu, ini masih biru juga. Ini kamar 3 ini kan dibuat gudang, tapi insya Allah nanti ditaruh kasur biar bisa dibuat tidur kalau ada tamu-tamu atau pas adik kesini bisa dibuat tidur. Kan sudah bersih soalnya ada plafon dan udah dicat ulang. Nih insya Allah nanti besok atau lusa lah insya Allah udah. Sudah. Assalamualaikum.
di gudang. Mesti di plafon. Di cat, wis resik. Karek noto tangko. Iki barang padange Pak Tukang. Di dapur. Karek ngecat. Iya di lepo dapure kamar lor dhewe iki. Nggake mari iki. Ini cek kini sih sementara kakak sih gue berani tersi mari gue yuk mari. Kasih sik kayak sini sik. Tempes. Semari ya, alhamdulillah. Lepo. Okay. Nah.
aman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Nih. Pintunya udah loh. Kemarin kan masih batu bata. Sekarang sudah dikasih semen. Alhamdulillah. Nih, kemarin kan masih retak-retak juga. Sekarang sudah dikasih semen. Tuh, itu sudah halus. Tuh, insyaallah besok dilanjutin lagi. Soalnya ini pecah-pecah gini, guys. Loh, kayak gini. Nanti kayak ini nanti ya di ini nanti juga bakalan dihancurin lagi. Ditambah lagi kayak begini, dikasih kayak gini lagi nanti. Enggak tahu ini dulu itu kayak apa gitu loh. Nih kemarin kan masih gini, masih batu bata. Sekarang sudah dikasih semen. Nah ini juga sudah dihalusin. Tuh dari depan. Besok dilanjutin situ sama sananya. Oh, kancing dulu nggak ada kancingnya, sekarang udah ada kancing. Oke, insyaallah kalau sudah ini nanti yang belakang juga dikasih dihalusin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti itulah nganu ke sopo jenenge hasil renovasi Family Kertosono. Yo kita renovasi semampunya, sekuatnya, alon-alon ngono. Sepenting omahe iki opo to? Sepenting omahe wis beda koyo sing wingi-wingi ya to. Kan awake dhewe yo punya harapan, maksudnya masa depan sendiri ning jowo di luar. Kalau dadi ini rumah itu nanti suatu saat yang menempati itu paling gak ngerti karena yang jelas baik tidak menempati di situ. Jadi kan misalnya kan sih ada kan paling jalan terakhir kan ada kan di dari apa kekuatan lah, maksudnya bisa jadi city bisa renovasi berkat dari support dari family online semuanya. Oke ya, matur suwun ngapain lah jauh seperti itu lah. Apa mau video ini katakanlah kan kurang ampe apa goyang-goyang apa mohon maaf. Ya, maaf soalnya kan gak terbiasa nyoteng. Ya hasilnya ya seperti itu guys. Jadi sangat bersyukur ya. Alhamdulillah mengucapkan rasa terima kasih yang amat dalam sama family online yang ada di Indonesia yang ada di luar negeri. Untuk family TV, makasih. Blitar, Warung, Kertosono, Bluro, Ngawi, semuanya pokoknya terima kasih banyak. Yang rezeki juga makasih banyak semuanya, berbagi rezeki pokoknya luar biasa lah panjang semuanya. Semoga menjadi orang yang sukses selalu bagaimana? Amin ya Allah, amin. Seperti itu guys ya. Intinya dia alhamdulillah bersyukur. Kamar mama wis rapi, kamar dek dia wis rapi, gudangnya ya rapi. Jadi sangat-sangat apa ya, bersyukur sekali. Warnanya ya wis beda, tinggal awake dhewe engko belikan karo ngecat karpet iki engko ketika ana jenenge engko pas tahun baru apa kapan aku mulai dan dicat kok harus dicat mas Yono kan berarti 10 tadi nyumbang 4 stop kon ngiwangi ngecat soalnya ngecatnya ngenteni mas Yono guys, nunggu mas Yono itu kalau dia diubah ini emang kuat ben ngecat jadi aku ditocat total putih omae ben ketok resik ben gak belang bonteng enak hijau enak kuning. Jadi aku semua diratakan jadi putih semua, di blok putih nanti rumahnya semua di blok putih
seperti itu guys. Jadi ada yang seneng banget ya. Alhamdulillah barokahullah seneng banget. Jadi alhamdulillah sidik-sidik omae mamah wis beda, wis padang, enak perubahan. Alhamdulillah sangat-sangat seneng lah ya. Terima kasih untuk semua yang melalui menghadapi, karena kan ada dan pendengar semuanya yang support, yang mendukung, yang mendoakan ade gitu sama-sama lah. Jadi ya ade tetap ada pasar terus yo yo sangat-sangat eling ceritakan aja suki eling. Sangat bersyukur alhamdulillah lagi pokoknya. Sangat bersyukur buat family online dimanapun berada, family militer semuanya yang setia anti skip di Lalimantan TV, makasih banyak. Mungkin yo ngono yo guys yo video nawa dewi. Itulah perkembangan hasil dari family Kertosono. Barokallah. Terima kasih banyak atas yang jadi total pengerjaan itu 10 hari guys. Dalam 10 hari enggak ada pun 10 dino wong loro tukang loro. Kuwi nek menurut sampean mbuh kuwi mbuh cepet mbuh kuwi mbuh mbuh ora yo ade yo mari gak nunggoni dewi. Cuman yo intine yo kuwi enggak ada pun kabeh mung totale 10 dino. Pak makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutulah babang, tutulah babang, tutulah babang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum.